Saat ini, semesta memasuki bulan Muharram atau yang lebih akrab didengar dengan bulan Suro. Bulan sakral yang dirindukan, namun sekaligus patut diwaspadai. Karena untuk sebagian masyarakat, pengertian bulan Suro dianggap memiliki daya spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni, salam budaya Nusantara. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan banyak sekali adat budaya kearifan lokal, terutama yang ada di Jawa, tepatnya ada di Solo, yaitu di Pura Mangkunegaran Surakarta, di mana dalam acara kirab pusaka dalam Pura Mangkunegaran dilaksanakan pada hari ini, yaitu dengan membawa beberapa pusaka yang akan dikirap di beberapa jalan di Surakarta. Nah, ini sudah mulai iring-iringan kirap sudah mulai berjalan. Selengkapnya kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Kirap pusaka dalam Pura Mangkunegaran Surakarta yang dilaksanakan hari Selasa Kliwon, tanggal 18 Juli tahun 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, 1 Suro Jimawal 1957. Tradisi ini digelar tiap tahunnya pada setiap malam 1 Suro sebagai adat tradisi budaya leluhur bangsa Indonesia. Salah satu sebagai adat budaya tradisi Nusantara yang merupakan kekayaan kearifan lokal bangsa Indonesia yang dimiliki. Nah, kemudian dilanjutkan untuk kirab pusaka yang ketiga. Ini adalah yang ketiga. Tiga yang pusakanya di tengah yang diapit oleh dua para prajurit dengan membawa tombak kanan ataupun kiri. Nah, ini nampak dari depan kelihatan. Nah, ini adalah iringan pusaka yang ketiga. Nampak dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar juga ikut dalam kirab di pada malam hari ini juga. Nah, ini adalah kirab pusaka yang dari Pura Mangkunegara, Paru Pura Mangkunegara. Ini guys, ya. Nah, ini adalah iringan pusaka yang keempat dan dilanjutkan di belakangnya disusul dengan kirab pusaka yang kelima. Ini dipandu oleh para prajurit dan diapit oleh para prajurit dengan membawa tombak. Kembali masuk ke Pura Mangkunegaran yang tadi ada 5 pusaka yang dikirapkan dengan memutar 1 kali di Pura Mangkunegaran, dan ini sudah memasukin pintu masuk Pura Mangkunegaran. Itu terima kasih atas perhatiannya.
Salam seni tak akan mati, salam budaya tak akan hilang, salam seni budaya Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.